Petugas pemadam kebakaran sektor Ciracas berupaya menangkap seekor monyet liar yang masuk ke permukiman warga di Jalan Manunggal, Gang Melati, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Monyet ini nampak naik ke sejumlah atap rumah dan tenda. Selama proses evakuasi, petugas harus sangat berhati-hati agar tidak digigit. Evakuasi pun berlangsung dramatis karena monyet melawan saat hendak ditangkap. Petugas harus bersabar dengan mengikuti arah kaburnya monyet. Setelah hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil menangkap monyet yang bersembunyi di platform rumah warga. Cukup melelahkan juga karena posisi awal itu di atas atap genteng, sedangkan untuk kita naik-naik dan monyet ini lari-lari, kita kan perlu kewaspadaan dan perlu kehati-hatian. Monyet liar tersebut langsung dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran sektor Ciracas. Sementara dalam proses evakuasi, sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran dan sejumlah alat dikerahkan ke lokasi.